Kegaduhan Sampit adalah kegaduhan antar etnis yang terjadi pada awal Februari 2001. Kegaduhan ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk di Palangkaraya. Kegaduhan ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Para transmigran Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah tidak puas dan mereka terus tersaingi oleh penduduk Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini, terjadilah perselisihan antara orang Madura dan orang Dayak. Ketegangan terus terasa di Kalimantan Tengah menyusul kerusuhan antar etnis yang diperkirakan menewaskan 500 orang dan menyebabkan 80 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah. Menurut laporan orang-orang setempat, ada komplotan orang Madura yang baru saja tiba berkeliling Sampit sambil memekik, "Matilah orang Dayak!" Ratusan orang Dayak mengungsi keluar dari kota untuk berlindung atau mereka bersembunyi di gereja-gereja. Setelah berita itu menyebar, orang Dayak dalam jumlah besar kemudian kembali ke Sampit untuk membalas dendam. 6 orang tewas. Kerusuhan menyebar dengan cepat ke kota maupun kampung sekitar dan mencapai ibu kota provinsi Palangkaraya yang terletak 220 km ke sebelah timur. Dalam sebuah insiden terburuk saat kerusuhan, 118 orang Madura yang sedang dalam perjalanan ke Sampit dihabisi oleh orang Dayak di kampung Parenggean, tepatnya pada tanggal 25 Februari. Nah, dan pada tanggal 2 Maret, kegaduhan cukup mereda sehingga memungkinkan kunjungan Wakil Presiden Megawati selama 30 menit ke pengungsi di Sampit yang kemudian diikuti dengan kunjungan singkat Presiden Wahid. Bagaimanapun, ketenangan yang relatif itu hanya bisa tercapai karena sebagian besar pendatang orang Madura sudah bersembunyi kem-kem atau mereka sudah mengungsi ke Banjarmasin, ibu kota provinsi tetangga, atau sudah dievakuasi ke Jawa. Kegaduhan berlanjut setelah kunjungan Presiden Wahid, di mana 6 orang demonstran Dayak ditembaki mati oleh polisi. Pada tanggal 22 Maret terjadi lagi kerusuhan di sekitaran Kabupaten Kuala Kapuas. Sebanyak 17 orang lagi dilaporkan tewas dan banyak rumah serta harta benda yang habis diluluh lantahkan. Banyak orang Madura meminta perlindungan polisi. Polisi pun mendapat perintah tembak di tempat terhadap para perusuh. Dan pada bulan April, kegaduhan pun kembali terjadi. Kali ini, kegaduhannya ada di kota Waringin Barat. Menurut polisi setempat, kegaduhan diawali oleh sekitar 400 orang yang tiba dengan menggunakan truk dari arah Sampit yang berhasil menerobos para polisi yang mencegah mereka untuk memasuki kota. Mereka mulai menghancurkan rumah-rumah orang Madura sekaligus menciptakan arus pengungsi lebih lanjut. Kembali ke Sampit, orang-orang Dayak bentrok dengan polisi pada tanggal 10 April ketika para pengunjuk rasa yang marah memprotes penahanan dan penembakan orang Dayak. Para pengunjuk rasa menuntut agar semua polisi mundur dari kota. Saat itu, kelompok hak asasi manusia mengkritik kelambatan dan ketidakefektifan tanggapan polisi dalam mengatasi kerusuhan dan menentang anjuran yang didukung oleh beberapa pejabat di Kalimantan. Mereka menganjurkan evakuasi massa orang Madura. Sementara itu, sebagian pengungsi menolak meninggalkan Kalimantan dengan mengatakan mereka tidak punya saudara di Madura dan Jawa Timur. Dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan tanggal 1 Maret, 9 LSM nasional mengkritik perhatian pemerintah dalam bentuk penyediaan kapal untuk mengevakuasi pengungsi dan memperingatkan bahwa hal itu akan menyebarluaskan benih-benih kegaduhan di seluruh Nusantara. Sejumlah usaha ditempuh untuk membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan dan mengurangi ketegangan. Hal ini mencakup pertemuan di Jakarta antar pemimpin Dayak dan Madura pada tanggal 22 Maret, lalu mencapai kesepakatan bahwa saat itu masih terlalu cepat untuk memikirkan kemungkinan pengembalian orang-orang Madura ke rumah mereka di Kalimantan. Dan pada akhir Maret, orang Dayak ditunjuk menjadi kepala kepolisian daerah Kalimantan Tengah. Ia mengumumkan pembayaran denda adat dan upacara 3 hari untuk penembakan polisi terhadap orang Dayak yang menewaskan 4 orang. LSM dan kelompok mahasiswa juga mengadakan pertemuan. Mereka mengeluarkan
mengeluarkan pernyataan yang mendesak diakhirinya kekerasan dan menyerukan penyelesaian konflik melalui dialog. Rencana lebih lanjut mencakup Kongres Kalimantan dan Kongres Dayak di wilayah tetangga Kalimantan Timur dan Barat, hingga ada inisiatif untuk mencoba mencegah maraknya kerusuhan etnis di sana. Sebenarnya, penduduk Madura sudah tiba di Kalimantan Tengah pada tahun 1930 di bawah program pemerintah Belanda. Namun lambat laun, suku Dayak mulai resah akan kehadiran orang-orang Madura. Terlebih aturan hukum memungkinkan bagi warga Madura untuk memperoleh keuntungan terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Sebenarnya, penyebab utama dari konflik antar masyarakat adat dengan pemukiman Madura adalah pembangunan yang dipromosikan rejim Soeharto selama 30 tahun lebih. Sumber-sumber daya alam termasuk hutan dan tambang Kalimantan diberikan kepada elit bisnis yang berkuasa. Masyarakat adat Dayak secara sistematis ditolak hak-haknya atas tanah dan sumber daya alam. Mereka tidak punya jalan untuk menempuh langkah hukum dan mempertahankan hak-hak mereka karena berdasarkan Undang-Undang Indonesia, hutan merupakan milik negara. Hutan tropis diubah menjadi plywood, triplex, dan kayu untuk diekspor atas nama pembangunan. Perusahaan-perusahaan kayu raksasa yang mengeruk keuntungan besar dari menanam modal di perkebunan, perbankan, dan perumahan menjadi konglong merak raksasa. Kekayaan alam Kalimantan mengalir ke tengah-tengah keluarga penguasa dan rekan-rekan bisnisnya dan membantu memicu kemajuan ekonomi yang berakhir pada pertengahan 1990-an. Banyak perubahan yang terjadi di Indonesia sejak ambruknya perekonomian Asia, jatuhnya Soeharto, dan terpilihnya pemerintahan demokratis yang baru. Namun, model kesejahteraan ekonomi yang diarahkan pada eksploitasi habis-habisan sumber daya alam masih tetap saja diterapkan. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Regional yang baru, setiap wilayah harus mendapatkan pemasukan yang cukup dari sumber daya alam di bawah kendali mereka untuk membiayai layanan publik, mendukung birokrasi, dan memberikan keuntungan kepada elit setempat serta mengirimkan bagian keuntungan ke Jakarta. Komunitas internasional mendukung proses ini. Paket Penyelamatan Ekonomi IMF mendorong ekspor kayu, tambang, dan hasil perkebunan seperti minyak kelapa sawit untuk menyeimbangkan raca ekonomi Indonesia. Sementara itu, Bank Dunia mendanai program transmigrasi pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun, dan dengan Bank Pembangunan Asia mendukung sistem tanaman industri yang tergantung pada pekerja transmigran. Menurut angka Bank Dunia, selama tahun 1980 sampai 1985, setidaknya ada 109.800 transmigran yang disponsori pemerintah bermukim di Kalimantan Tengah. Jumlah ini mencerminkan 65% dari pertumbuhan penduduk di sana. Transmigrasi ke Kalimantan Tengah terpusat pada bencana proyek raksasa di Kalimantan Tengah yang ditunjuk untuk mengubah 1 juta hektar lahan gambut menjadi lahan pertanian padi. Sehingga suku Dayak yang beraneka ragam menjadi korban dari perubahan yang besar dan pesat selama dekade terakhir. Gaya hidup tradisional sudah tersapu dalam satu atau dua generasi di kebanyakan tempat. Masyarakat Dayak tidak bisa lagi hidup dari perkebunan dan penambangan kayu skala kecil karena banyak perusahaan kayu yang menebang kayu-kayu yang bernilai tinggi. Namun saat itu perusahaan di sana lebih suka menggunakan pekerja pendatang daripada orang Dayak. Banyak di antara mereka adalah pendatang spontan, orang-orang dari pulau-pulau lain yang mencari kesempatan untuk mendapatkan tanah dan membangun usaha dagang kecil. Hal tersebut menjadi permasalahan ekonomi hingga menjalar pada kegaduhan antar kedua belah pihak. Insiden kegaduhan pun meletus pada tahun 2001. Kegaduhan bermula saat terjadi serangan terhadap orang Dayak. Menurut rumor, warga Madura lah yang menjadi pelaku pemusnahan rumah orang Dayak tersebut. Dan tak lama kemudian, orang-orang Dayak mulai balas dendam dengan memusnahkan rumah orang-orang Madura. Menurut Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian yang dilakukan suku Dayak semata-mata untuk mempertahankan diri setelah beberapa warga Dayak diserang. Disebutkan juga bahwa seorang warga Dayak dihabisi setelah terlibat dalam sengketa judi di desa Kereng Pangi pada 17 Desember tahun 2000. Situasi kegaduhan antar suku Dayak dan Madura pun diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda antara keduanya. Seperti contoh orang Madura yang kemana-mana bawa celurit membuat orang-orang Dayak beranggapan bahwa tamunya ini siap berkelahi, padahal tidak seperti itu. Membawa celurit memang bagian dari adat orang-orang Madura. Situasi pun semakin tegang setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampalit. Kala itu, seorang
etnis Dayak bernama Sandong meninggal akibat luka di lehernya. Kejadian ini kemudian membuat keluarga dan kerabat Sandong sangat marah. Nah, 2 hari setelah peristiwa tersebut, 300 warga Dayak mendatangi lokasi tewasnya Sandong untuk mencari sang pelaku. Namun mereka tidak berhasil menemukan pelaku. Hingga akhirnya, mereka melampiaskan kemarahan dengan merusak 9 rumah, 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke orang Madura. Hingga pada Februari 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Kala itu, polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga menjadi dalang dalam kegaduhan tersebut. Nah, pejabat lokal diduga membayar 6 orang untuk menjadi provokator dalam kegaduhan. Dari konflik Sampit ini, setidaknya 100 warga Madura dihabisi oleh suku Dayak. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap para provokator. Hingga pada akhirnya dibuatlah perjanjian damai antara orang Madura dan orang Dayak. Kemudian, untuk memperingati perdamaian itu, dibangunlah sebuah tugu perdamaian di Sampit. Baik, dari catatan sejarah di atas, Mbah tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Namun, Mbah berharap semoga kegaduhan antar suku seperti ini tidak pernah terulang lagi, karena akan banyak orang-orang yang menderita. Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekian dari Mbah, tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.